Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Entok Tegal yang membahas dunia seputar perentokan. Teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan welcome juga di channel saya yang udah sering stay di video saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam jumpa sedulur-sedulur atau pecinta atau penghobi ternak entok se-Indonesia. Oke, di video kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit video pemakingan atau pengiriman DOE ya. Berarti ini alhamdulillah ada sekitar 15 ekor yang menetas. Saya akan kirim ke mitra saya ya, yaitu partner atau dari kandang saya sendiri. Oke, tonton terus video saya, jangan di skip biar tahu gimana cara packingnya dan bawa yang benar DOE pengiriman agar tidak stres atau tidak menimbulkan apa ya istilahnya depresi atau stres dari si anak entok itu. Oke, jangan lupa teman-teman like, share, komen dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tombol loncengnya ya. Oke, langsung saja kita dari packing terus bawa perjalanan dan sampai tujuan. Oke, kita langsung saja ikuti saya mengirim DOE ke mitra saya. Check it out. Thank you.
alhamdulillah udah sampai di kandang mitra saya. Ini kiriman DOP ya, dari kandang saya sendiri buat biasa ditaruh sekitar satu di kandang mitra atau di kelompok hotel grup kita peternak segel ini. Berapa rekor bos? Ini sekitar berarti 13 ekor. Ekor nanti jadikan satu ya bos. Alhamdulillah selamat semua, semoga di sini bisa berkembang biak ya. Dan ini ada sekitar meri usia 2 minggu. Nah, ini yang baru saya kirim ya, ini yang baru tadi saya kirim. Thank you.